Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Asif daripada Bumbu Agency. Hari ini saya nak ceritakan tentang TikTok. Korang tahu tak siapa sebenarnya pengasas TikTok ni? Pengasas TikTok ni datangnya daripada negara China yang bernama Zhang Yiming. Syarikat dia ByteDance. Okey, korang tahu tak dia punya CEO sekarang akan letak jawatan pada hujung tahun 2021 ni dengan nilai kekayaan 44 bilion USD. Banyak kan? Sebab apa dia nak letak jawatan? Sebab dia rasa dia tak layak untuk menjadi CEO dalam TikTok disebabkan ada tekanan-tekanan yang besar daripada US, daripada India. Macam sebelum ni terjadi kes Donald Trump mengugut untuk menutup aplikasi TikTok di US. Dan India pun sama sebab atas keselamatan negara. Bila dia mengumumkan nak letak jawatan pada hujung tahun ni, jawatan CEO TikTok akan digantikan dengan dia punya co-founder iaitu Liang Rubo. Sekarang ni Liang Rubo ni memegang jawatan sebagai ketua human resource di company ByteDance. Kalau korang nak tahu, pengguna aktif TikTok sekarang ni ada 689 juta. Ramai kan? Pada tahun 2020, tahun lepas, jumlah yang install TikTok ni ada 2.7 bilion. Bayangkanlah macam mana ramai dia kalau 2.7 bilion yang install TikTok. That's why TikTok menjadi salah satu platform yang famous buat masa sekarang ni. Kalau dulu di Malaysia ni, salah satu benda yang buat orang kecam adalah pengguna TikTok. Kalau sebelum ni kita selalu kecam kawan-kawan kita yang main TikTok pada awal TikTok ada di Malaysia kan. Tapi korang tengok apa yang jadi sekarang pada TikTok. Lebih ramai user yang main TikTok, lebih ramai orang menggunakan TikTok dengan pelbagai konten yang ada. Ada yang kongsikan tentang video untuk penjagaan diri. Ada yang kongsikan video kesihatan, ada yang kongsikan video tips-tips, macam-macam jenis perkongsian yang dibuat di TikTok sekarang ni. So dengan fenomena TikTok sekarang ni yang tengah menaik, makin ramai user, makin ramai orang guna, tak kisah dari umur remaja ataupun orang tua sendiri pun, kita perlu ambil peluang ni untuk kita menggunakan platform ni sebaik mungkin. Ada yang berbisnes melalui TikTok, ada yang boleh buat sales melalui TikTok, ada yang boleh buat personal branding melalui TikTok. So dengan peluang yang ada ni, dengan user yang sangat aktif sekarang ni lagi-lagi di Malaysia, kita jangan lepaskan peluang untuk kita mula membuat konten di TikTok. Pelbagai konten kita boleh buat. Kalau korang buka TikTok, korang boleh tengok macam-macam konten orang share kan. Sampaikan saya pernah tengok ada konten tangkap belut pun ada. Tangkap belut, tangkap ikan, konten-konten pergi sawah, bela itik, macam-macam konten ada. So korang boleh gunakan korang punya skills, korang punya knowledge untuk berkongsi dengan orang ramai dalam masa yang sama, boleh menaikkan personal branding korang. Okay, semoga membantu.